Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat kepada masyarakat 4 kabupaten dan 2 kota di Aceh yang dilakukan secara simbolis di Pendopo Gubernur Aceh Selasa 18 Oktober 2016. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Pidijaya, Aceh Timur, Benar Meriah, Kota Sabang, dan Kota Langsa. Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kerjasama dan sinergisitas yang baik antara pemerintah Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang disingkat BSPS. Bantuan ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemukiman rakyat, khususnya masyarakat miskin, kata Zaini. Sampai tahun 2016, sudah ada sekitar 15.000 unit rumah di Aceh yang telah difasilitasi pembangunannya oleh program BSPS. Kita harap tahun 2017, sebagaimana yang sudah direncanakan, bantuan ini dapat diberikan kepada 2.500 penerima manfaat lainnya, ujar Zaini. Bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk tunai, melainkan berupa bahan material bangunan yang dibutuhkan untuk renovasi rumah sehingga layak huni. Zaini Abdullah menghimbau kepada bupati dan wali kota yang masyarakatnya menerima bantuan BSPS agar memantau proses pemberian bantuan tersebut agar tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.